الحمد لله رب العالمين Hujan gerimis, hujan deras, tadi petir dan lain sebagainya itu memang bisa dihitung. Kalau untuk hal-hal yang bersifat gaib yang selain bersifat sebab akibat, misalkan jodoh, rezeki, itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala aydan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh musala al-hikmah Talkandang rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingatan kita, kesadaran kita senantiasa mendapatkan satu bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Minimal setiap hari Jumat ketika kita menunaikan kewajiban sholat Jumat, kesadaran rohani kita diingatkan oleh para khatib untuk senantiasa memperbaharui atau memaintenance ketakwaan kita. Terkhusus di Musala Al-Hikmah ini, kita ada tambahan setiap Sabtu subuh. Jadi jamaah Musala Al-Hikmah setidaknya dalam sepekan itu mendapat dua pencerahan, dua kali maintenance ketakwaan itu. Yang pertama, yang sholat Jumat itu oleh para khatib. Yang kedua, setiap subuh Sabtu di sini, baik di saat yang mengisi saya maupun Pak Haji Imam Zuhri, senantiasa diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini satu kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkan. Di masjid yang besar sekalipun itu, ya poin utama masjid memang untuk sholat berjamaah lima waktu, tapi ada takmir, ada beberapa yang mengkonsenkan diri program itu selain hanya untuk sholat berjamaah lima waktu juga untuk majelis ilmu. Termasuk di sini alhamdulillah kita bertahan istiqomah insyaallah. Dan syarat istiqomah memang harus ikhlas, tidak punya misi, tidak punya karep apa-apa terhadap kebaikan itu, sehingga enteng, ringan, dan tidak terbebani apapun, sehingga kita insya Allah bisa istiqomah. Demikian pula semua ibadah kita, sholat kita, kebaikan-kebaikan kita, zakat, sodakoh kita, ketika tidak dibarengi dengan niat yang selain untuk memperoleh pengakuan Allah, maka tentu akan menjadi nafas, menjadi guliran hari-hari kita, sehingga insya Allah
kita akan terbawa kepada albir kebaikan-kebaikan, sebagaimana beberapa hadis yang telah kita urai dalam setiap Sabtu subuh ini, bahwa kejujuran atau sidq ini, bab yang sedang kita bahas ini adalah yahdi alal bir, kejujuran atas apapun, baik kejujuran hati, kejujuran lesan maupun kejujuran perbuatan, ini senantiasa akan mengantarkan kita kepada albir. Albir itu kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna, jujur dalam makna kita betul-betul apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jujur yang paling mendasar. Maka sholat kita, kita jujur, kita tunaikan betul-betul, tidak punya maksud lain kecuali maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada albir. Wa innal bir yahdi 'alal jannah, dan kebaikan yang sedemikian itu akan mengantarkan kita kepada surga sebagaimana yang telah kita pelajari tempo hari. Kita hari ini masih meneruskan hadis yang ke-56 di dalam bab as-sidq ini, bab kejujuran ini berada di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang tempo hari matannya sudah atau isinya sudah kita urai, namun belum selesai. Belum selesai. Kita lanjutkan bahwa sebagai preview, bahwa hadis ini, hadis yang ketiga, ditulis Al-Thalithu An Abi Sufyan Sakhrah bin Harb radhiyallahu anhu fi hadis tawil, di dalam hadis yang panjang sebenarnya hadis ini. Kemudian dicupliklah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yang menjurus kepada pokok permasalahan, yakni bab sidik. Fi kisoti Hirokel, di dalam ketika dia berdialog, atau di dalam dikala dia dipanggil rombongan kabilah dagang Quraisy ini, Arab ini, ketika ke Syam, ke negeri Syam, ketika kemudian memasuki suatu negeri yang di sana rajanya bernama Hierokal, atau kata kita Heraclius. Heraclius ini kalau dalam bahasa-bahasa yang lebih populer disebut Hercules. Jadi kalau kita dengar sekarang ada pesawat Hercules, ada Hercules apa itu, ada tokoh-tokoh kartun Hercules, ini berasal dari suatu negeri, itu satu kerajaan yang bernama, kalau dalam bahasa Arabnya itu Hierokel, Heraclius. Nah, Heraclius ini kita sudah sampaikan tempo hari adalah penganut as-Sofiin, termasuk orang-orang yang mempercayai ilmu-ilmu perbintangan secara klenik. Kalau sekarang astronomi itu ya perbintangan secara astronom, secara fisikawi, sebatas dipelajari untuk bisa mengetahui posisi alam semesta, dan untuk bisa menghitung potensi hujan dan lain sebagainya tidak masalah. Tapi kalau sudah timbul keyakinan-keyakinan yang bersifat klenik, ya bersifat klenik, itu yang banyak terjadi di masyarakat. Bintang, akhirnya ada bintang Aries, bintang apa, terus diramalkan sifatnya orang, diramalkan jodohnya orang, dari situ itu sudah menyalahi pensyariatan. Tapi kalau dihitung berdasarkan cuaca, potensi angin, kalau bintang sedang berada di sini, posisi angin seperti ini, nanti awan akan terkumpul di sini, maka di daerah sini akan terjadi berawan, terjadi hujan gerimis,
terjadi hujan deras, terjadi petir dan lain sebagainya, itu memang bisa dihitung. Tetapi kalau untuk hal-hal yang bersifat gaib, yang selain bersifat sebab akibat, misalkan jodoh, rezeki, itu beda. Itu tidak dibenarkan. Lah, as-sobi'in itu orang-orang yang penyembah perbintangan itu mengarah kepada hal-hal yang seperti itu. Akan bisa kaya kalau lahirnya di tanggal sekian, di bulan sekian misalkan, dengan weton yang sekian, termasuk itu. Nah, ini Hirokel termasuk orang-orang yang seperti itu, sehingga dia menganalisa berdasarkan keilmuannya, kemudian mendapatkanlah satu petunjuk dari atas ilmu yang dia pelajari itu, bahwa kelak akan lahir Sultanul Khitan dari Jazirah Arab. Ada lahir seorang sultan, seorang pemimpin yang sunat. Dan setelah dicari-cari yang sunat itu siapa? Yang sunat itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Itu. Tetapi Jazirah Arabnya ini menjadi catatan penting bagi Hirokel. Maka ketika sudah ada kabar di Jazirah Arab itu ada orang yang mengaku sebagai nabi atau sebagai sultan, sebagai rasul, maka Hirokel ini ketika ada kabilah dagang dari Arab, dari Jazirah Arab, kemudian dipanggillah kabilah dagang itu untuk dimintai konfirmasi. Nah, kabilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Nanti akan kita urai ya Pak. Jadi hadis itu memang belajar hadis atau memahami hadis itu harus dari dua sisi. Dari sisi matan, dari sisi isi atau pesan yang disampaikan di dalam hadis itu, kata per kata, kemudian apa maknanya, apa artinya, kemudian apa faedahnya. Itu dari sisi matan kita bisa ambil faedah. Kemudian dari sisi sanad. Sanad itu kita penting sekali mempelajari atau mengetahui dengan jelas siapa yang membawakan hadis itu. Bagaimana sejarahnya, bagaimana dia kok sampai hadis ini bahkan sampai dinyatakan muttafaqun alaih, sampai sahih, bahkan dinukil oleh para imam ahlus sunnah yang amanah seperti Imam An-Nawawi. Nanti akan kita pelajari siapa Abu Sufyan, karena di dalam pensyariat, di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Abu Sufyan itu dua, ada beberapa, tetapi yang masyhur dua. Termasuk Abu Sufyan yang ini dan Abu Sufyan yang satunya, sama-sama sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan itu dari awal, kalau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengaku atau mendapat nubuah jadi rasul, ini disayang oleh keluarga besar, Pak. Termasuk Abu Sufyan yang kita bicarakan ini. Termasuk Abu Sufyan sepupu kandungnya. Jadi Hasim itu punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya anak yang pertama Al-Harith namanya. Punya anak satu, Al-Harith. Abdul Muthalib ini bermimpi atau mendapatkan satu wisi atau ilham, bahwa sebenarnya itu kan bertahun-tahun, berabad-abad, zam-zam, sumur zam-zam itu hilang, Pak. Tidak tahu di mana posisinya, sudah tidak ada, sudah beratus tahun. Kemudian suatu saat si penjaga Ka'bah Abdul Muthalib ini bermimpi bahwa posisi sumur zam-zam ternyata ada di bawah dua patung besar yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy di situ, oleh orang bangsa Arab di situ. Maka dia terjadi dilema, kalau saya bongkar ini patung nanti bagaimana kaumku. Akhirnya terjadi dilema, kalau enggak ini sumur zam-zam tidak akan keluar, tidak akan ketemu. Maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya dikaruniai oleh Allah 10 anak laki-laki, maka saya akan beranikan diri untuk membongkar patung ini untuk memunculkan lagi sumur zam-zam. Padahal waktu itu anaknya masih baru Al-Harith. Maka Al-Harith ini punya anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan Al-Harith. Jadi bapaknya itu
dia sepupu dari kakek dari pakde yang pertama Nabi. Sementara setelah kemudian nazar ini dijalani, kemudian lahirlah paman-paman pakde-pakde Nabi, ya Hamzah, dan ada 6 perempuan. Jadi sekitar 16 putranya Abdul Muthalib itu. Dan yang terakhir adalah Abdullah, yakni bapak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian dibongkarlah dan sumur Zamzam mulai saat itu kembali bisa difungsikan. Nah, maka Abu Sufyan Al-Harits ini adalah sepupu langsung dari baginda Nabi, dan ini sahabat Nabi yang juga sama tadinya sangat senang kepada Nabi, mencintai Nabi, main bersama. Tapi ketika datang nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, ini sangat-sangat membenci. Kalau Abu Sufyan yang kita bicarakan ini adalah sepupu tapi dari buyut-buyut, Pak. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak Abdullah, punya anak Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kakeknya Abdul Muthalib, punya bapak namanya Hasim, punya bapak lagi namanya Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf, Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad Rasulullah, 5. Nah, kalau yang Abu Sufyan yang kita bicarakan ini, yang kelak kemudian menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jadi sama-sama dari kakek buyut 5 tingkatan. Jadi seperti itu. Jadi ini masih nyambung, masih family, masih sepupu, tapi sudah berapa ini? Sudah jauh, Pak. Sudah jauh. Nah, sudah jauh. Ketika umat Islam terus berada dalam tekanan-tekanan, saat di Mekah itu tidak kondusif umat Islam, kemudian datang perintah hijrah. Hijrah yang pertama itu di Abasyah, di Ethiopia. Di Ethiopia. Dan di antara yang berhijrah di kesempatan hijrah yang pertama ini adalah anak Abu Sufyan yang bernama aslinya Romlah. Romlah nanti akan kita kenal sebagai Ummu Habibah. Ini dia punya suami, ya, punya suami Ubaidillah. Kemudian suami istri yang sudah masuk Islam ini hijrah ke Abasyah. Tapi rupanya, Pak, yang bernama Ubaidillah ini tidak kuat iman. Dia berasal sebelum masuk Islam itu beragama Kristen. Dan di Abasyah ini memang daerah Kristen. Bahkan Raja Najasyi, Raja Ethiopia kali itu juga beragama Kristen. Nah, Ubaidillah hijrah ke Ethiopia itu seperti ikan kembali ke air, Pak. Di sana kebiasaan orang minum khamer. Wah, marak minum khamer. Ubaidillah ini tidak tahan, kemudian kembali ke kebiasaan lama, murtad. Ummu Habibah, Romlah, ini kemudian, ya gimana suaminya murtad? Kemudian didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suami murtad atau suami tidak seakidah, maka dengan sendirinya pertalian pernikahan itu putus, Pak. Jadi ini hati-hati, sekarang marak kawin campur. Kalau es campur sih, Pak, alhamdulillah, seger ya. Tapi kalau kawin campur ini, tidak boleh, Pak, tidak boleh. Meskipun undang-undang negara itu membolehkan, kalaupun membolehkan, tetapi hukum Allah tidak bisa dianulir keabsahannya oleh hukum selain hukum Allah. Tidak boleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi dengan Raja Abasyah ini. Ini hubungannya baik, Pak. Karena apa? Karena Raja Abasyah ini, Raja Najasyi ini Kristen. Dia sangat welcome dengan Islam meskipun tidak masuk Islam, karena mendapati ajaran Islam itu membenarkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam dan mensucikan Maryam yang dituduh sebagai penzina, sebagai orang yang rusak, sehingga anaknya ini anak zina. Tetapi Islam mengakui, memuliakan Maryam, mengakui dan memuliakan Nabi Isa alaihi salam meskipun sebatas hanya sebagai utusan, tidak sebagaimana keyakinan orang Kristen yang menjadi anak Tuhan. Sehingga hubungannya baik, sehingga Nabi kalau sekarang mungkin WhatsApp atau gimana begitu mengirim pesan kepada Raja Najasyi untuk mewakili dia
untuk menikahkan Ummu Habibah yang sudah janda ini tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di tahun Hijri, di tahun ke-7 Hijriah. Itu. Kemudian Nabi diwakili oleh Raja Najasyi itu dalam pernikahan itu menikahkan jarak jauh, dan wali dari Ummu Habibah di sana ada kerabatnya bernama Khalid. Itu. Nah, sekarang marah, Pak, kawin jarak jauh. Gus Dur itu dulu kawin jarak jauh. Gus Dur masih ada di Timur Tengah. Terus Ibu Sinta Nuria itu ada di Jombang. Kawin jarak jauh. Dan itu boleh. Sampai sekarang kawin jarak jauh itu juga marah. Ada yang suaminya masih S2, S3 di Madinah, istrinya di Jogja atau di Situbondo misalkan, nikah jarak jauh boleh itu. Meskipun tidak ada teknologi apa video call itu. Sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah jarak jauh ini sah dan boleh itu. Kemudian setelah menikah, kemudian pulang ditarik ke Madinah, Ummu Habibah ini menjadi salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi Abu Sufyan masih kafir, masih memusuhi Islam. Nah, ada satu momen ketika perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian gencatan senjata, Pak, di tahun ke-7 Hijriah, bahwa tidak saling serang, tidak saling perang antara kaum Quraisy, bangsa Arab, dengan orang-orang kaum muslimin di Madinah. Tetapi baru satu tahun orang-orang kafir Quraisy ini menyelisihi janji itu, sehingga diputuskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali itu dihentikanlah perjanjian Hudaibiyah, dan diputuskan 10.000 pasukan Madinah, Nabi dan para sahabat mendatangi Mekah untuk mengadakan pembebasan atau yang kita sebut dengan Fathul Mekah. Kalah total, tidak ada pertumpahan darah sedikit sekali. Ya, siapa yang bernaung di rumah Abu Sufyan dinyatakan selamat. Siapa yang berkumpul ke Baitullah, ke Ka'bah, dinyatakan selamat. Itu. Maka penaklukan tanpa pertumpahan darah. Kemudian tidak langsung masuk Islam Abu Sufyan itu, Pak. Dia minta suaka, minta perlindungan kepada Nabi. Minta dilindungi, minta dihidupkan kembali perjanjian Hudaibiyah itu. Oke. Kemudian pada perkembangannya sampai, Pak, sampai Abu Sufyan ini dicuekin oleh Nabi dan para sahabat, sampai dia minta kepada putrinya pun, putrinya pun yang saat itu sudah sebagai Ummul Mukminin itu menolak. Maka akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam. Dan sejak saat itu Allah Rasulullah memberinya hak gelar radhiyallahu anhu sampai sekarang. Dan di saat sudah masuk Islam, sudah jadi sahabat yang istiqomah, berceritalah Abu Sufyan tentang hal ini, dan kemudian hadirlah hadis ini yang sedemikian sahih, yang sedemikian, dan sampai hari ini kita bisa pelajari nilai-nilai dari cerita Abu Sufyan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, nih, Pak. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.